Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tentu tidak naluri seorang ibu, naluri keibuan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku bertanya sedemikian supaya hendak kamu berfikir bahawa Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-Nya 70 kali lebih hebat daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah bukan ciptakan neraka kerana nak masukkan hamba-hambanya senang-senang ke dalam api neraka. Allah Ta'ala ciptakan neraka untuk nak memberi amaran kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk dibuat ancaman ya kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti seorang ibu apabila dia nak memberikan pengajaran kepada anaknya, ibunya kata, jangan keluar nanti ada hantu dan sebagainya. Contohnya, jangan keluar waktu malam nanti ada hantu sembunyikan, momok sembunyikan. Ataupun contoh-contoh yang lain. Ya. Untuk apa? Untuk dia nak jaga anak dia, nak bagi ancaman supaya jangan keluar malam, jangan begini dan jangan begitu. Ya. Petua-petua. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan api neraka bukan sekadar ingin menghukum kepada manusia, tapi sebagai rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya menjalani kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang terbaik, yang memberi kebaikan dan manfaat kepada diri mereka sendiri, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengancamkan dengan api neraka. Seseorang yang minum arak, Allah ancam dengan api neraka. Tetapi di sebalik ancaman itu, Allah SWT terkandung rahmatnya. Kerana minum arak di dunia ini adalah sesuatu yang merosakkan dirinya, menghancurkan hartanya, menghancurkan keharmonian rumah tangganya dengan masyarakatnya. Mabuknya itu menghilangkan fungsi akalnya dengan sempurna. Nanti dia kurang waras. Maka untuk menjaga kesempurnaan akal dan kesiuman, kesiumanannya, maka itu satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum mengharamkan arak dan memberi ancaman. Ya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kemurkaannya.